Oke, selamat pagi. Selamat pagi murid-murid. Oke, hari ini kita akan mulakan pembelajaran bahasa Melayu secara dalam talian. Oke. Untuk hari ini cikgu akan merujuk kepada buku teks muka surat 22 yang bertajuk sekejap ada nak masuk ni. Oke. Yang bertajuk ramai pula nak masuk. Okey. Yang bertajuk Kawal Minda Semasa Bermain. Kamu boleh rujuk muka surat 22. Okey. Okey, untuk itu cikgu akan present satu slide. Sekejap ya, cikgu present satu slide. Okey, boleh nampak ni? Kamu nampak slide? Bagi respon sikit. Kamu nampak slide cikgu? Nampak cikgu. Nampak. Okey. Nampak. Okey. Kita mulakan. Okey, tajuk kita ialah Kawal Minda Semasa Bermain. Okey. Untuk tajuk ini, kita akan belajar mengenai kata ganti nama. Okey. Benda ni pun kamu masa darjah 5, darjah 4 pun dah belajar. Okey. Apa dia kata ganti nama? Siapa boleh bagi penerangan? Apa yang kamu faham? Boleh seorang respon. Apa yang kamu ingat bila sebut saja kata ganti nama? Senyap saja. Kata ganti nama. Hello, bagi respon. Boleh? Pernah dengar tak perkataan kat? Okey, perkataan yang kan untuk menggantikan nama diri dan nama tunjuk. Bagus. Siapa ni? Siapa jawab ni? Saya cikgu. Siapa nama? Siapa nama? Saya Wadania. Ha? Wadania. Wadania. Okey, bagus Wadania. Tania. Okey, jawapan yang tepat. Okey. Perkataan yang digunakan untuk mengganti kata nama diri. Itu jawapan Wadania. Okey, ada lain nak bagi jawapan? Siapa lagi nak bagi jawapan? Boleh, boleh. Bila cikgu bagi cakap. Bila cikgu suruh cakap, cakap. Wadah ni ada bagi. Hafiz, Hafiz. Hafiz, buat sikit. Aduh. Lelaki seorang. Ha, lelaki. Tak ada lelaki ke kelas ni? Okey. Wadani ada bagi jawapan tadi, menggantikan kata nama diri. Okey. Lain tak ada? Takut cakap. Okey. Cikgu terangkan, sambil itu kamu boleh catat. Okey, perkataan yang digunakan untuk mengganti nama diri, nama tunjuk dan nama tanya. Okey. So ada tiga situ. Kata nama diri, nama tunjuk dan nama tanya. Okey, cikgu nak dengar semua orang baca. Cuba baca semua sekali. Perkataan yang digunakan untuk menggantikan kenaan diri, nama tunjuk dan nama tanya. Nama diri, nama tunjuk dan nama tanya. Nama tanya. Okey.
Okay, bagus. Saya pernah dengar respon. Okay, ada tertinggal. Okay, tak apa. Bagus. Semua ada respon. Okay, so sini ada tiga. Nama diri, nama tunjuk dan nama tanya. Okay, soalan cikgu. Apa dia kata nama diri? Boleh bagi ya? Ada berapa kata nama diri? Lima. Kamu dah pernah belajar ni sebelum ni? Lima. Okey, apa dia? Kami, kita, kamu, mereka, kalian. Kamu, okay. Mereka, kalian. Okey, bagus. Okey. Kami, mereka, kalian. Okey. Sebenarnya itu ialah contoh. Contoh kata-kata nama diri. Okey. Baik, cikgu kenalkan sini. Kata nama diri. Okey. Sambil tu kamu boleh catat. Catat dalam buku. Okey. Kata nama diri ni terbahagi kepada orang pertama. Kata ganti nama diri orang pertama. Bila orang tanya apa dia kata ganti nama diri, kata ganti nama diri terbahagi kepada kata ganti diri nama, kata ganti nama diri orang pertama. Okey. Siapa dia orang pertama? Orang pertama. Lepas tu dah ada orang kedua. Lepas tu dia ada orang ketiga. Ha, itu kata ganti nama diri. Okey. Kata ganti nama diri ada tiga. Okey. Orang pertama, orang kedua dan orang ketiga. Okey, jelas? Jelas setakat ni? Jelas. Jelas tak? Jelas. Ha, okey, yang kamu sebut tadi, saya, kalian, jelas. Kami. Ha, itu contoh. Okey. Okey, yang kedua, kata ganti nama tunjuk. Kata ganti nama tunjuk. Okey, kata ganti nama tunjuk terdiri daripada ini, itu, sini, yang keempat, ini, itu, sini, situ, situ. Ha, sana. Okey, sini ada lima. So, kamu kena tahulah penggunaan ni. Bila masa nak guna ini, bila masa nak guna itu. Ini untuk apa? Bila masa, ini nak menunjukkan apa? Ini dan itu adalah menunjukkan benda secara umum. Benda secara umum. Okey. Buku ini, okay. Buku ini, lampu ini, okay. Pola itu, okay. Untuk benda, okay. Kemudian sini ini untuk bila masa kita nak gunakan kata sini, situ, sana, tunjuk apa? Tempat. Tunjuk apa? Tempat, okay. So ada beza tak sini dengan situ? Sini ni mana? Ada. Ya? Ada beza tak sini dengan situ? Ada. Apa dia? Pekerjaan. Pekerjaan? Pekerjaan dia. Pekerjaan? Oi, takkan pekerjaan. Memanglah pekerjaan lain. Sini tu menunjukkan tempat di mana? Sini dekat kita lah. Tempat yang berhampiran dengan kita, okey? Situ jarak yang lebih jauh dan sana tu dah lagi jauh daripada situ. Situ tu mungkin kita boleh nampak lagi, kan? Letakkan buku di situ, kita boleh tunjuk lagi. Walaupun jauh kita boleh tunjuk. Kalau sana tu dah kita dah tak dah jauh lagi daripada situ. Okey. Dia bergantung pada jarak. Dan yang ketiga, kata ganti nama tanya. Okey. Kata ganti nama tanya.
Okey. Biasanya guna apa, siapa, bila, mengapa, bagaimana. Okey. Ini ialah kata ganti nama tanya yang selalu kita gunakan dalam perbualan ataupun dalam penulisan. Okey. Baik, sekarang cikgu akan terangkan konsep apa dia orang pertama, orang kedua dan orang ketiga. Okey, sebelum tu cikgu nak tanya siapa cuba jawab. Apa dia, siapa dia orang pertama? Apa yang kamu faham tentang orang pertama? Seseorang bagi jawapan. Siapakah yang kita maksudkan dengan orang pertama? Orang yang memulakan perbualan. Okey, bagus. Siapa ni? Wadina. Wadania, cikgu. Siapa tu? Wadania. Okey, Wadania selalu bagi jawapan. Okey, orang yang sedang bercakap. Orang yang memulakan perbualan. Okey, betul lah tu. Orang yang sedang bercakap, itu ialah orang pertama. Dia sedang bercakap, dia yang berkata. Okey. Orang yang kedua? Apa pula orang yang kedua? Siapa nak bagi jawapan? Siapa pula yang dikatakan orang kedua? Siapa pula yang dikatakan orang kedua? Ada orang kedua. Tak ada? Badannya? Badannya boleh bagi jawapan apa dia orang kedua? Tak ada idea? Okey. Tak ada idea, kita tunjuk pada. Okey. Orang pertama, ini ialah orang pertama. Contohnya cikgu. Cikgu ni sedang bercakap. Okey, dia sedang bercakap, jadi dia adalah orang pertama. Okey. Kamu abaikan dulu gambar orang yang berjalan tu, eh. Gambar orang yang pertama ni ialah orang yang berkata. Okey. So bila cikgu tu berkata, contohnya dia mengajar dalam kelas, apakah kata ganti nama yang dia gunakan? Dia akan sebut diri dia sebagai siapa? Dia guna apa perkataan dia? Katakan cikgu tu nak mengajar bahasa Melayu. Dia kata hari ini mengajar bahasa Melayu. Dia guna apa? Hari ini? Saya. Ha? Ganti nama diri. Ayolah. Dia guna perkataan apa? Saya. Okey, bagus. So dia gunakan saya. Okey. Saya tu ialah kata ganti nama diri orang pertama. Hari ini saya akan mengajar. Tu cikgu tu cakap tu. Hari ini saya akan mengajar bahasa Melayu. Okey. Saya nak kamu semua dengar. Jadi dia guna saya. Kalau tak nak guna saya, boleh guna perkataan lain. Boleh tak guna kalau tak nak guna saya? Kalau tak nak guna saya, boleh tak guna perkataan lain? Boleh. Apa dia? Contoh dia. Apa dia kalau tak nak guna saya? Macam kamu kalau bercakap dengan kawan kamu, saya nak tanya awak kalau tak nak guna saya. Boleh guna perkataan apa? Ya? Ya, aku. Ya, bagus. Aku. Okey? Boleh guna aku. Akhirnya, aku nak tanya kamu. Okey, tapi kalau aku ni bunyi dia macam perbualan dengan kawan-kawan. Okey. Kalau cikgu tu takkan nak cakap, hari ni aku nak ajar bahasa. Dia macam kurang sopan. Okey, saya ni lebih formal. Okey, aku ni dalam perbualan dengan rakan-rakan. Okey, kamu bercakap dengan kawan kamu pun guna aku. Aku. Okey. Baik, contoh lain boleh guna hamba. Hamba ni ialah
bahasa Melayu klasik dulu lah, zaman-zaman, contoh zaman-zaman kerajaan Melayu Melaka dulu, okay, cerita-cerita dulu, orang-orang dulu dia guna hamba, okay, hamba, hamba ingin ke pekan, dia guna hamba, maksud dia sama, saya, aku, hamba. Kalau kamu sekarang nak guna kata hamba pun betul, tapi tak sesuai dengan zaman. Takkan kamu cakap hamba nak tanya cikgu, ya, yeah, kurang sesuai dengan zaman. Saya, aku, hamba. Lagi? Ha, patik. Patik ini pun kamu kena tahu. Patik. Maksud dia masih lagi saya, kata ganti nama diri pertama. Tapi ini ialah bahasa, bahasa istana. Ha, bahasa istana. Maksudnya rakyat apabila nak bercakap dengan raja, dia guna patik. Ampunkan, ampunkan patik tuanku. Okay, patik itu maksudnya saya juga. Okay? Kemudian better. Okay, better pun maksud saya, tapi siapa yang guna, siapa yang guna better ni? Ya? Yeah? Siapa yang guna kata ganti nama better? Ada orang. Ada, eh? Adakah adakah rakyat biasa boleh guna better? Raja. Okey, better ni selalunya diucap raja kot. Okey, bet. Bukan kot. Tak ada kot. Perkataan better ni digunakan khas untuk raja ataupun sultan. Okey, faham tak? Okey. Contohnya bila raja nak bercakap dengan rakyat, dia guna better. Okey. Okey, jelas. Ha? So yang ni saya, aku, hamba, patik, better ni adalah orang pertama. Kata ganti diri orang pertama. Maksudnya tetap sama. Cuma penggunaannya tu bila masa yang sesuai. Saya ni lebih formal, aku ni dengan rakan-rakan, hamba ni bahasa Melayu dulu, patik ni ialah bahasa istana, dan better ni pun bahasa istana. Okay. Kalau jumpa soalan, dia tulis itu, titah tuanku. Titah tuanku cakap, maksudnya raja yang berkata, gunakan better. Okey. Baik, kalau tengok ni ada berapa? 5 kan? 5. Okey. Ini menunjukkan seorang. Seorang. Okey. Oh, di sini ada lagi. Kami. Okey, kami. Okey. Kenapa kami ni cikgu letak sebelah kanan? Sebab tu lebih dari. Okay, kenapa? Bagus. Siapa ni? Siapa bagi jawapan tu? Miran Dipsing. Siapa? Miran Dipsing. Guru Dipsing. Bagus. Guru Dipsing. So, Guru Dipsing bagus bagi jawapan yang paling tepat. Sebab kami ni ialah lebih daripada seorang yang berkata. So, macam kamu ramai-ramai guna kami. Cikgu, kami nak keluar. Cikgu, kami nak rehat. So, walaupun seorang cakap, tapi dia mewakili kawan-kawan. So, ada beza. Okay, sebelah kiri ni tunggal, seorang saja yang berkata. Yang sebelah kanan ni, kami ni ialah mewakili kawan-kawan dia. So, ada beza. Ada beza. Tapi dia masih lagi orang yang pertama. Okey. Selain pada kami, boleh juga kita. Kita. Pun ada beza. Bila masa kami dengan bila masa kita pun ada beza. Okey. Kami ni maksudnya orang yang bercakap mewakili kawan. Kita ni termasuk dengan orang yang kedua tu sekali. Okey. Tak apa, nanti kamu akan jumpa ayat-ayat bila masa nak guna kami, bila masa nak guna kita. Okey. So kita pergi kepada orang kedua. Okey. So orang pertama tadi orang yang sedang bercakap, orang yang mulakan perbualan, orang kedua pula yang bagaimana nak terangkan? Orang kedua ialah orang yang dilawan cakap. Maksudnya orang pertama tu sedang bercakap dengan seseorang, orang yang dengar cakap tu ialah orang kedua. Okey, contoh kamu, saya sedang, cikgu sedang bercakap dengan kamu. Kamu adalah orang kedua.
Cikgu adalah orang pertama. Saya adalah orang pertama. Kamu adalah orang kedua. So, orang kedua tu ialah cikgu panggil kamu awak. Okay, contohnya cikgu ni dia cakap dengan murid ni. Hari ni saya nak ajak awak. Ha, ni orang kedua. Selain pada awak. Kamu. Okey, bagus. Kamu. Okey, anda. Kamu, anda, bersama. Lagi. Engkau. Ha, engkau ni macam perbualan kamu dengan kawan kamu lah. Mungkin bunyi dia lebih kasar sikit. Kan? Aku nak tanya engkau. Aku nak tanya kamu. Saya nak tanya awak. Okay, sama maksud dia. Okay? Awak, anda, kamu, engkau. Okay, itulah orang yang kedua. Okay. Boleh juga panggil encik. Ha, kalau lelaki, encik. Ha, saya nak tanya encik. Kalau puan, kalau perempuan, saya nak tanya cik. Saya nak tanya puan. Ha, okay. Okay. Kemudian boleh, kalau zaman dulu ada tuan, hamba. Tuan, hamba. Ha, zaman sama macam hamba ni. Ha, okay. Zaman dulu, hamba nak tanya tuan hamba. Saya nak tanya awak. Ha, okay. Ini kamu akan jumpa bila ada jumpa baca cerita-cerita zaman dahulu. Zaman-zaman kerajaan Melayu, Melaka. Okay. So kalau raja pula, tuanku. Tadi kalau saya, better. Yang kedua, tuanku. Saya ampunkan patik tuanku. Kita jumpa raja. Okay. Ampun bila contohnya hantua, bila dia menghadap raja. Dia bahasa diri dia patik. Ampunkan patik tuanku. Okay, tuanku tu maksudnya awak. Pergi raja. Okay, jelas lah. Ha? So, kata ganti nama diri orang kedua ialah awak, anda, kamu, engkau, encik, tuan hamba dan tuanku. Okey. So, ini ialah kata ganti nama. Okey. Sama juga macam pertama tadi. Ini tunggal. Kalau ramai, kalian. Macam kamu, macam murid cikgu ni ramai, ada lebih daripada 10 orang. Okey, cikgu panggil kalian. Kalian semua, kalian dengar ini. Kalian buat ini. Okey, itu maksud dia. Kalian. Okey. So, seterusnya ialah orang ketiga. Okey, orang ketiga. Apa maksud dia orang ketiga? Kenapa cikgu letak gambar murid sedang berjalan ni? Orang yang terakhir. Orang yang terakhir. Okey, ada jawapan lain? Okey, orang ketiga sini maksud orang yang sedang diperkatakan. Contohnya orang pertama ni sedang berbual dengan orang kedua, dia memperkatakan tentang seseorang yang tak ada dalam kelas ni. Ha, dia, contohnya dia di luar ni, kata Ali, dia belum ada dalam kelas. Dia dah lewat, bangun, dia baru nak pergi sekolah. Kawan dia Abu dah duduk kat kelas. So cikgu ni akan tanya, Abu, di mana Ali? So Abu akan jawab apa? Ali di dalam kelas. Ali? Di dalam kelas. Dia belum ada dalam kelas. Ali? Ali? Ali lewat bangun. Dia dalam pejar. Ali, Ali lewat bangun. Dalam pejar. Lanan. Okey. So orang kedua ni dia boleh ganti nama Ali ni sebagai apa? Dia. Dia. Bagus. Okey. Dia. So dia ni ialah orang ketiga. Ali lewat bangun. Dia dalam perjalanan ke sekolah. So gunakan dia. So dia ni ialah orang ketiga. Maksudnya orang yang sedang diperkatakan. Okey. Selain pada dia, kita boleh guna beliau? Ya. Okey, bagus. Siapa? Brenda Singh. Eh? Okey. Okey, beliau. Okey, beliau ni memang orang ketiga. Tapi boleh tak untuk Ali, kita nak kata beliau? Boleh. Ali? Tak. Okey, beliau ni. Tak, tak, tak.
Okey, beliau ni sebenarnya untuk orang yang berjawatan, orang yang berjawatan, orang yang dihormati. Contohnya guru besar. Okey, guru besar Puan Sarimah. Puan Sarimah ialah guru besar Sekolah Kebangsaan Seri Setia. Beliau telah mengajar di Seri Setia. So, gunakan beliau. Jangan guna dia. Dia telah mengajar. Walaupun betul dia tu orang ketiga, tapi sebagai orang yang dihormati, kita guna beliau. Okay? Guru besar, doktor, wakil rakyat, Perdana Menteri. So, guna beliau. Ini menunjukkan rasa sebagai apa? Rasa panggilan yang dihormati. Okey. Kalau pencuri tak boleh. Seorang pencuri telah ditangkap. Beliau telah dipenjara, tak boleh beliau. Sebab pencuri itu bukan orang yang dihormati. Beliau ni untuk orang yang dihormati. Okey. Boleh juga gunanya. Okey. Maksudnya nya situ ialah kepunyaan dia. Bukunya. Okey. Siapa punya buku ni? Buku ni kepunyaannya. Orang yang ketiga dia tak ada sini. Okey. Seterusnya kalau raja baginda. Okay, kalau kita berbuat tentang raja, apa yang raja buat? Apa yang raja buat di sana? Baginda sedang santap. Okay, maksudnya dia sedang makan. Okey. Kemudian kita ada kalau jamak, kalau lebih daripada seorang, kita guna mereka. Okey, bagus. Okey, jelas? Okey, jelas tak? Orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Kamu jelas tak apa yang cikgu terangkan? Jelas. Jelas. Okey, aku harap sikit sebanyak kamu faham apa dia orang pertama, orang kedua dan orang ketiga. Bila soalan tanya, orang tanya, apa dia kata ganti nama diri? Kata-kata nama diri orang pertama, orang kedua, ketiga. Okey. So, kamu boleh bagi contoh. Okey. Seterusnya. Okey. Dalam buku kamu tu, buku surat 22. Okey. Kita akan bincangkan. Okey. Situ ada... itu ada cerita. Okey. Separuh masa bolos 3 gol. Aduhai, malangnya nasib aku. So dia gunakan aku. Aku tadi ialah apa? Kata ganti nama diri orang diri pertama. Orang pertama sebab dia yang bercakap. Okey, dia bercakap, dia guna aku. Okey. Selanjutnya kita pergi yang kedua. Okey. Di situ dah dia minta kamu untuk jawab. Mengapakah kamu bermuram di? Sini. Sini. Di? Sini. Sini. Okey. So, kenapa kita pilih sini? Kenapa kita pilih sini? Kerana dia dekat. Orang tu berdekat dengan orang bercakap. Mengapa kamu bermuram di sini? Kita tak boleh pilih. Mengapa kamu bermuram di sana? Mengapa kamu bermuram di situ? Situ salah. Okay, sebab dia adalah berhampiran. Okay. Saya kecewa akan prestasi saya. Okay. Mau melihat kehebatan. Okay, apa situ? Saya. Okey, cuba baca. Saya aku. Seorang-seorang. Okey, sebut nama, lepas tu sebut nama, lepas tu cuba jawab. Sebut nama kamu, contohnya Ani. Lepas tu kamu bagi jawapan. Tahu, clear. Okey, seorang. Sikin. Jawapan dia saya. Okey, Sikin cuba. Baca sampai habis. Saya lepas tu? Saya mahu melihat kehebatan tu. Saya mahu melihat kehebatan?
Pramu. Okey, bagus. Okey, Syukim bagus. Okey. Lain, siapa nak bagi jawapan? Siapa lagi nak bagi jawapan? Syukim dah bagi jawapan. Saya mahu melihat kehebatan kamu. Nama-nama, saya tak dengar nama kamu. Saya mahu melihat kehebatan kamu. Okey, bagus. Siapa nama kamu? Cikgu. Okey, saya mahu melihat kehebatan kamu. So, boleh guna. Sebab ini orang yang berkata ni, okey, dia gunakan saya. Saya mahu melihat kehebatan kamu. Dia panggil kawan dia, kamu ke kamu. Ya? Yeah. Kami boleh. Kami? Okey, sampai guna dia sing ya? Kehebatan kamu. Okey. So kalau kamu pilih kami mahu melihat kehebatan kamu, boleh terima. Sebab sini ada dua orang. Okey, sebab sini ada dua orang lebih daripada seorang, jadi dia boleh guna kami. Kami mahu melihat kehebatan kamu. Maksudnya dua-dua ni nak melihat kehebatan dia. So jawapan kalau kami pun cikgu terima. Okey, betul. Okey, sebab ada dua orang. Okey, bagus. Soalan tu bagus. Okey. So saya mahu melihat kehebatan kamu. Saya mahu melihat kehebatan awak. Kami mahu melihat kehebatan anda pun boleh. Okey. Asalkan jawapan tu menggunakan kata ganti nama diri yang betul. Kalau kamu tulis saya mahu melihat kehebatan mereka, salahlah. Okey. Okey, bagus. So, okay, sini jawapan yang pertama. Jawapan sini kedua, saya mahu melihat kehebatan awak. Boleh? Ataupun tak nak guna saya, aku mahu melihat kehebatan kamu. Pun boleh. Aku mahu melihat kehebatan engkau. Pun boleh. Okay? Okay, seterusnya yang ketiga. Menunggu kamu di... Siapa nak cuba? Mereka menunggu kamu di sana. Okey, bagus. Siapa bagi jawapan tu? Intan. Intan. Suara jelas, Intan. Mereka menunggu kamu di sana. Okey, Intan, kenapa guna mereka? Sebab dia lebih seorang. Okey, kalau tengok gambar tu, yang duduk tu lebih daripada seorang. Ada empat orang. Boleh guna mereka. Mereka menunggu kamu di sana. Kita pilih sana. Okey, mereka menunggu kamu di sana. Kalau mereka menunggu kamu di situ, boleh? Boleh. Boleh, masih boleh. Walaupun situ, dia masih kita boleh tunjuk. Boleh? Tunjuk dan boleh nampak. Okey. Oh, mari ke... okey, siapa nak cuba? Mari kita ke sana. Mari kita ke sana. Okey, siapa bagi jawapan ni? Intan ni, cikgu. Intan juga. Macam tak nampak nama. Okey. Mari kita ke sana. Okey, kenapa guna kita? Lebih daripada seorang dan ketiga-tiga ni dia mengajak ketiga-tiga ni. Kalau dia kata mari kami ke sana, tak boleh lah. Okay, dia dua-dua orang yang nak pergi. Okay. So bila nak ajak tiga-tiga ni, mari kita ke sana. Okay. Bila guna kita ke sana. Okay. Yang sedang memberi motivasi itu, yang sedang memberikan motivasi itu siapa? Siapa? So ini ialah kata ganti nama tanya. Ditunjuk orang tu. Yang sedang memberi motivasi itu siapa? Ini ayat. Ayat ni ayat songsang . Yang sedang memberi motivasi itu siapa? Sepatutnya boleh ya. Yang biasa kamu dengar, siapa yang sedang memberi motivasi itu? Okey.
So guna siapa? So dia guna siapa? Siapa yang sedang memberi motivasi itu siapa? Ialah kata tanya. Okay, seterusnya yang terakhir, mesti bermain seperti biasa. Kawal minda dengan baiknya. Kita. Kita. Kita mesti bermain seperti biasa. Biasa. Kawal minda dengan baiknya. Masa bermain. Kita mesti. Betulkah kita? Betulkah penggunaan kita mesti bermain seperti biasa? Tapi saya rasa kalian. Okay, jawapannya lebih tu. Okay, jawapan yang paling tepat ialah kalian. Kalau dia kata kita, maksudnya jurulatih itu sekali main. Jurulatih main tak? Jurulatih tak main. Yang main ialah yang main ialah pemain. Jadi jurulatih ni tak bermain. Jadi dia nak suruh pemain-pemain ni saja. Jadi dia guna kalian. Kalian mesti bermain seperti biasa. Kalau dia kata kita mesti bermain seperti biasa, bermaksud dengan dia sekali kena main. Dia tak main. Dia cuma jurulatih. Jadi dia kata kalian. Okay? Boleh tak dia guna awak? Awak mesti bermain seperti biasa. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab kenapa? Tak boleh. Sebab ni lebih daripada seorang. So guna kalian. So kata paling tepat ialah kalian. Okay. Tapi selalunya dalam perbualan kamu guna kamu semua. Dia guna kamu, lepas tu dia letak semua. Kamu semua mesti bermain. Okay. Itu betul juga. Tapi lebih tepat ialah kalian. Okay. Kalau dia kata kamu mesti bermain, pun salah. Kamu tu untuk ialah seorang. Okay. Kalau dia kenal, okay. So guna kalian. Okay. So kata tanya, sebabnya kita perlu mengawal minda semasa bermain. Apakah sebabnya kita perlu mengawal? Okey. Sebab yang tepat ialah mengapakah sebabnya kita perlu mengawal. Okey. So soalan sini, ini ada gambar kebat, gambar kepala, ada suruh kamu fikir. Mengapakah sebabnya kita perlu mengawal minda semasa bermain? Contohnya bermain bola, perlu kawal minda. Satu persoalan tu. Okay, siapa boleh bagi jawapan? Main bola ke, bola sepak ke, bola jaring ke? Kan? Pemain tu mesti mengawal minda. Kenapa? Supaya fokus. Cikgu tak dengar. Cikgu dengar bunyi ayam ke? Okey, kenapa? Ini soalan ni tak ada dalam teks, tak ada kena-mengena yang apa, tapi kamu kena berfikir. Mengapa dalam satu pasukan, contohnya bola sepak, pemain-pemain tu perlu kawal minda? Nanti boleh fokus. Okey, bagus. Supaya pemain-pemain itu fokus kepada permainan. Okey. Sebab kadang-kadang pemain hilang fokus. Bila hilang fokus, dia tak boleh main dengan betul. Okey, itu jawapan yang bagus tu. Okey, ada jawapan lain? Supaya pemain-pemain fokus kepada pertandingan dan dapat bermain dengan lebih baik. Lebih baik. Lebih baik. Okey, bagus. Okey.
Okey. Oh, ada tiga orang mau join lambat. Okey. Sekejap eh. Okey. Okey, boleh dengar suara cikgu? Boleh. Okey. Boleh. Okey, itu sikit sebab cikgu dah terangkan apakah yang dimasukkan kata ganti nama diri. Okey. So, lepas ni cikgu akan hantar soalan dalam Google Classroom. Kamu kena buka Google Classroom. Cikgu ada bagi dua. Cikgu ada bagi dua latihan. Okey. Itu soalan petikan tadi. Okay. Kamu kena dalam bentuk PDF. Kamu kena isi. Dan ada 25 soalan kuis tentang kata ganti nama diri. Kamu boleh jawab. Okey, kamu jawab berdasarkan kuis itu. Dan siapa dapat 80% ke atas, kamu akan dapat sijil. Okey, jelas? Jelas. 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 Jelas.